Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, ijab merupakan lafaz atau kata-kata yang diucapkan oleh ayah dari pengantin perempuan atau walinya. Sementara kabul adalah lafaz atau kata-kata yang diucapkan oleh pengantin pria sebagai jawaban dari ijab yang diucapkan ayah atau wali dari pengantin perempuan. Lalu bagaimanakah lafaz ijab dan kabul yang benar dalam akad nikah? Sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang budiman, berikut adalah ucapan atau lafaz ijab kabul dalam akad pernikahan. Lafaz ijab: Ankahtuka wa zawajtuka mahtubataka binti alal mahri halan. Artinya, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku dengan mahar dibayar tunai. Sementara lafaz kabulnya adalah qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahdil madhkur waraditu bihi wallahu waliyut taufik. Artinya, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disebutkan dan aku rela dengan hal itu. Dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Demikianlah lafaz ijab dan kabul dalam pernikahan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.